lagi, jangan mau ke pelabuhan. Pelabuhan sudah lama. Panas loh guys. Tunggu nanti ya, Dem. Kita hari ini berada di pertama dan kita akan keliling ini kita berapa? Panas. Nah, lanjut jalan. Lanjut jalan sambil dah. Mulai. Di sini ada banyak kontainer. Biasanya ini dikirim dari kota-kota lain pakai perahu. Dan isinya apa? Isinya biasanya barang-barang yang berat. Ini percaya aja. Hai. Jadi sekarang kita ada di Museum Bahari. Ini benar-benar di sini itu di sana sini. Itu bentuknya gitu kenapa? Bentuknya kenapa kayak gitu besinya? Kan tukang pengait, tapi tinggal sisa pengaitnya aja. Nah bangunan ini difungsikan, tadinya difungsikan sebagai gudang rempah-rempahnya VOC. Sekarang jadi museum. Nah gudang ini dibangun awalnya di bangunan lamanya itu sekitar tahun 1600-an. Nah kemudian di museum bahari. Sini dingin. Ada apa aja? Ada kapal seperti ini. Banyak lagi. Banyak kapal di sini. Replika mininya ada banyak banget. Jadi di sini banyak banget kapal-kapal. Dingin coy, parah, mantap. Jadi dingin, enggak kayak yang di pelabuhan Sunda Kelapa tadi. Terus di sini banyak banget kapal-kapal gitu. Ini bisa dilihat di. Ini banyak gambaran gitu di sini biar kita tahu dulu tuh kayak gimana.